ini tidak bisa kita ini terus diam terus di dalam rumah. Karena virusnya nggak akan berhenti. Virusnya nggak, selamanya akan ada. Tapi ya harus keluar dengan tadi. Kita itu waspada. Ini kehidupan harus tetap jalan. Apalagi kehidupan agama. Ini yang menjadi support utama. Karena kita semua yakinlah bahwa virus ini ciptaan Allah. Soal ini direkayasa oleh teknologi, direkayasa oleh orang macam-macam, tapi ciptaan Allah. Kita juga ciptaan Allah. Baik. Maka kita harus berbagi ruang lah. Gusti Allah gawe virus ya tiga inggone aja cedek-cedek. Kowe rada rono gitu kan. Dan tadi dengan kita memahami gayanya virus itu agar kita bisa selamat gitu loh. Ya. Nah, berdampingan dengan virus. Iya, berdampingan. Pandai-pandai berdampingan dengan virus. Ya, kita kan nggak dancing lah, kanan-kiri. Jadi, tahlilan itu menjadi semangat hidup. Karena di situ ada doa, ini tetap jalan. Yasinan di masjid tetap jalan. Anak-anak ngaji di musola. Lagi wis telung wulan ra ngaji, bocah mido keluyuran. Apalagi seusia-usia anak-anak belasan tahun ini. Aduh ya Allah, ini sangat labil dan mudah terpengaruh. Maka kita sarankan ya di desa majelis taklim, madrasah diniyah tetap jalan. Baik. Tapi dengan protokol. Protokol. Wis to nek ngaji anak-anak bekali masker. Baik. Anak-anak sebelum berangkat cuci tangan, pulang dari ngaji cuci tangan. Baik. Sebelum ketemu orang tua cuci tangan dulu. Ini harus menjadi new normal tadi, menjadi kehidupan baru. Kan new normal itu kan sederhana sebetulnya. Kalau dulu kita ini keluar dengan tanpa masker, sekarang keluar masker. Dengan masker. Baik. Kalau dulu kita ini keluar cukup mungkin gembol dompet wis antek, sekarang tambah gembol hand sanitizer. Ini kan hanya seperti itu. Terus juga tadi kita melindungi kepada orang tua kita. Lebih hati-hati kepada para orang tua kita yang rentan tertular.